teman-teman semuanya teman-teman bosku apa kabar nih di sore hari ini wah luar biasa ya Minka Intan eh, senang banget nih ketemu sama teman-teman di berbagai wilayah di Indonesia tentunya ya kalau boleh tahu nih boleh di boleh disertakan di kolom chat ada dari kota atau daerah mana dan juga silahkan bisa disertakan saat ini eh, bisnisnya eh, bisnis apa seperti itu ya silahkan boleh banget untuk Uh, disertakan di kolom chat ya bosko bosko semuanya. Kemudian sebelum kita memulai gitu ya tentunya uh, hari ini gitu ya uh, minko Intan datangkan gitu ya uh, apa tokoh atau misalkan uh, pembicara yang expert banget di bidangnya. Kemudian nih sebelum kita memulai boleh banget teman-teman semuanya untuk mengisi link absensinya terlebih dahulu ya. Nah seperti itu. Wow, ada Bosko Afkar dari Surabaya masih bingung mau start di bisnis apa? nggak apa-apa nanti kita bahas bareng-bareng ya, Bosko Afkar. Kemudian Bosko Afkar boleh banget nih untuk mengisi link absensi dulu ya sebelum kita memulai uh, webinar kita di sore hari ini. Kemudian nggak hanya di Zoom, ternyata hari ini gitu ya kita juga live di YouTube. Wah, apa kabar nih teman-teman YouTube? Senang banget nih Minta Intan uh, ketemu lagi ya sama teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal gitu ya, yang mau ditanyakan boleh banget ya. Silahkan bisa dituliskan di kolom komen, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman di YouTube juga monggo gitu ya. Saat ini juga silahkan untuk absensi dulu ya. Untuk mengisi link absen, absennya ada di mana. Nanti teman-teman bisa banget absennya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi boleh gitu ya untuk langsung diketik diklikkan saat ini dan silahkan teman-teman semuanya bisa banget untuk mengisi absen seperti itu. Karena banyak banget nih teman-teman gitu ya, hal-hal yang bisa banget teman-teman dapatkan. Benefitnya banyak banget deh. Ya, salah satunya teman-teman nanti dengan mengisi absen, teman-teman bisa mendapatkan asistensi bisnis selama 24 jam. Wow, nggak tanggung-tanggung ya, 24 jam ngelahin apotek ya. Apotek aja 24 jam, kita nggak kalah nih selama 24 jam nemenin teman-teman. Kemudian nggak hanya itu, teman-teman bisa dapat gitu ya, mentoring bisnis gitu ya. Di mentoring bisnisnya, kalau misalkan tadi Bosko Afkar belum tahu nih apa yang uh, ternyata belum bisa uh, dijadikan peluang bisnis, nah kita nanti bahas bareng-bareng. Kemudian tentunya dengan teman-teman semuanya, join gitu ya di uh, link absen juga teman-teman bisa memperluas relasi bisnis seperti itu. Nah tanpa berpanjang kalam lagi nih teman-teman, wah wow, luar biasa banget ya. Ada dari Serang, kemudian uh, ada dari Bandung, ada dari Jombang juga. Wow luar biasa. Kayaknya nih owner rumah Basreng Bandung juga udah ada di sini nih. halo bosku, makasih banyak ya sudah hadir nih di sore hari ini terpantau cuacanya hari ini tuh cerah banget gimana nih teman-teman yang lain oke okay, ya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan mengikuti webinarnya sampai akhir gitu ya kemudian teman-teman di sesi hari ini wah kita bakalan uh, kita sudah bahkan ya mendatangkan se uh, seorang yang ekspor gitu ya luar biasa banget nih uh, mungkin uh, sedikit minta intan bakalan kasih kisi-kisi siapa sih pembicara yang akan kita hadirkan di sore hari ini teman-teman ya, oke, okay. nih teman-teman di sore hari ini kita akan mendatangkan gitu ya Sudah bahkan sudah hadir ternyata ya di tengah-tengah kita ada namanya Kak Vika Trimujiani Wah wow, beliau ini adalah seorang digital consultant, nah teman-teman nih silahkan banget nanti kalau di perjalanan Teman-teman ada yang mau ditanyakan ini nih gitu ya digital consultant, kemudian beliau adalah CEO dari Tanka Inovasi Visi Muda, kemudian di sini nih kita ya, beliau juga adalah pengusaha, kita seorang pengusaha owner dari uh, owner jamu uh, maker, wah jamu maker rempah-rempah gitu ya. Boleh mungkin kita sapa-sapa dulu, halo Kak Fika. Halo, selamat sore semuanya. Nah, luar biasa banget nih Kak sehat Kak? Alhamdulillah, baik. Gimana? Intern sehat juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, Kak. Sehat juga. Wah, makasih banyak ya, Kak Fika, sudah berkenan hadir nih di sesi uh, luar biasa di sore hari ini, gitu ya. Tanpa ber uh, panjang kalam lagi, nih, boleh banget nih sesinya. Kita alihkan ke uh, Kak Vika ya, boleh banget. Silahkan, Kak Vika. Uh, aku boleh share screen ya, Silakan. sebentar. Lebih dahulu ya yang ada di kolom chat teman-teman nanti kalau di perjalanan gitu ya ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan juga gitu untuk mengetikannya di kolom chat silahkan Kak wah mantap banget ya udah nggak sabar banget nih Minta Intan juga belajar bareng sama Kak Vika makasih banyak ya Kak silakan. silahkan Oke teman-teman, saya di sini sore hari ini insya Allah akan bahas tentang produk innovation di small medium enterprise, which is UMKM. Uh, saya juga belum expert expert banget ya, jadi kalau bisa dibilang expert, alhamdulillah insyaallah nanti juga akan jadi expert. Jadi kita belajar bareng di sini. Uh, pertama saya mau kenalan dulu. Uh, saya itu actually awalnya dari atlet, saya itu mantan atlet karate. Jadi uh, setelah Facebook dan Twitter masuk ke Indonesia itu saya switch karena passionate banget sama kreatif industri. Jadi saya coba berkarir di dunia digital waktu itu as a digital consultant. Alhamdulillah juga uh, sekitar sudah menangani lebih dari 30 brand Tapi brandnya apa aja aku lupa karena udah banyak jadinya bingung Terus uh, Alhamdulillah juga brand-brand uh, yang pernah aku pegang, pernah aku handle Itu juga sudah mendapatkan beberapa award seperti social media Awards. Brand-brandnya seperti yang gede-gede yang aku mention kayak Lenovo, Lancome Terus ada KFC Indonesia juga, ada Garuda Indonesia, ada Telkomsel UMKM-nya juga banyak. Kira-kira seperti dari sekarang, saya juga selain punya digital consulting, saya juga sedang merintis uh, food startup di eksplorasi inovasi rempah Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nanti, uh, kalau misalnya kita bisa catch up lagi setelah ini, monggo ya, kalau misalnya mau temenan, mau di Instagram juga bisa, mau tanya-tanya juga boleh, insya Allah saya jawab. Nah, ngomong-ngomong tentang inovasi, kira-kira why innovation is important for us. Apalagi untuk teman-teman yang mau berbisnis atau sudah berbisnis. Ini bukan kata saya, tapi ini kata dua orang yang menjadi salah satu role model saya. Yang pertama itu ada Thomas Alva Edison. Dia bilang, there's a way to do it better, find it. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena actually hidup kita itu kan harus improve ya. Jadi apa yang menjadi tren saat ini itu belum tentu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bahkan mungkin minggu depan itu masih-masih relate sama zaman. Jadi makanya kita harus tetap improve, tetap harus inovasi dan memperbaiki apa yang sudah ada. Misalnya ada ada produk A, apalagi yang bisa kita tambahkan fiturnya, apalagi yang bisa kita lengkapi supaya tetap relate sama konsumen. Terus yang kedua, ini dari Steve Jobs dia bilang, innovation is the only way, ini way ya, salah ketik, to win. Jadi kalau misalnya kita mau, terutama dalam hal ini UMKM, kalau kita mau memenangkan pasar, tentunya harus innovate. Supaya apa? Supaya tetap bisa bersaing dan jadi pemenang di bidangnya. Nah, sekarang itu kita teman-teman hidup di era VUCA fuka ini salah satu apa ya eh uh, uh, apa namanya uh, sistem atau per, uh, kalimat yang di dicanangkan lah ya oleh ahli-ahli marketing. Itu fuka itu ada volatility di mana rate of change-nya uh, apapun yang ada di yang jadi tren di dunia ini itu bisa berubah. Kayak misalnya 2019 mungkin kita kayak aku aku punya banyak tabungan uh, tiket pesawat untuk 2020 untuk 2020 dan 2021 pengen liburan ke sini liburan ke sini ternyata ada covid jadinya semuanya harus di cancel itu eh uh, volatility-nya terus uncertainty uh, uncertainty itu uh, apa ya yang tadi saya bilang yang namanya future itu kita nggak bisa predik uh, semuanya sekarang serba cepat berubahnya jadi eh uh, apa Kemampuan kita untuk bisa beradaptasi itu penting banget, apalagi as entrepreneur. Terus yang ketiga, itu complexity. Jadi, uh, sekarang itu teman-teman, kalau misalnya kita mau decide, kita mau ambil keputusan itu biasanya faktor-faktornya uh, banyak. Jadi, harus mempertimbangkan faktor A, B, C gitu. Jadi, uh, sangat kompleks. Terus yang keempat ini yang kayak sekarang kita alami juga, pas COVID ambigu semuanya serba ambigu kita kita nggak jelas nih kayak peraturan ppkm buat nanti nataru aja kita belum tahu jadi sebenarnya boleh keluar atau enggak itu masih ambigu semuanya jadi semuanya harus serba apa ya adaptif karena kita hidup di era fuka ini makanya inovasi itu menjadi sangat penting oke ini ini saya share kalau zaman dulu teman-teman lihat korporasi atau bisnis itu mungkin uh, hanya bisnis-bisnis besar yang punya kapitalisasi yang besar yang punya uh, selain modal punya resource yang sangat besar itu yang bisa jadi pemenang di pasar bisa bahkan bisa mencaplok atau bahkan bisa mematikan bisnis-bisnis kecil-kecil lainnya tapi kalau sekarang walaupun tadi eranya era VUCA yang serba nggak jelas banget tapi kalau sekarang itu ada apanya ada kesempatan untuk kita-kita yang UMKM nih masih kecil-kecil karena apa? Karena sekarang bukan ukuran yang jadi uh, barometer. Sekarang siapa yang cepat itu kemungkinan besar dia yang menang. Siapa yang agile kalau di teman-teman startup di siapa yang agile dia biasanya bisa jadi pemenang. Uh, saya share beberapa contoh nah ini kalau teman-teman ini Marriott Chain Hotel itu salah satu yang terbesar di dunia dia dalam waktu hampir 100 tahun ya hampir 100 tahun dia itu punya 7.000 properti di 131 negara tapi dengan adanya datang nih disrupsi dari teknologi digital bernama Airbnb yang dia sama sekali nggak punya properti tapi dalam waktu 13 tahun aja dia sudah punya uh, apa ya propertinya itu sekitar lebih dari 7 juta yang listing di platform Airbnb. Kalau teman-teman biasanya nyari villa atau nyari penyenapan yang estetik atau yang lucu-lucu, ini biasanya di Airbnb banyak banget. Dan saya biasanya kalau liburan, optionnya uh, bookingnya di Airbnb. Terus dia dalam waktu 13 tahun, itu justru melampaui Perkembangannya si hotel Marriott yang tadi yang cuma 130 negara ya, ini Airbnb uh, dia dengan inovasinya bisa merich 220 negara tanpa memiliki properti sama sekali ya teman-teman. Itu inovasi dari hospitality. Terus ini, nah kalau yang baby boomers atau millennials yang masih satu uh, satu generasi sama aku itu Mungkin pernah ngelihat yang namanya kaset. Kaset yang dulu kita kalau kaset yang ada diputer pakai pensil ya. Nah, ini setelah eranya kaset muncul yang namanya CD lalu ada iPod. Nah, sekarang orang makin males kayak aduh, kenapa sih uh, harus bawa-bawa alat baru atau alat lain untuk dengerin musik? Muncullah kayak JOOX, Spotify. Ini juga inovasi uh, musik di platform digital nah ini yang tentunya pasti teman-teman tahu uh, salah satu uh, startup yang sekarang udah jadi de dekakorn ya udah bukan unicorn lagi di Indonesia Gojek gimana Gojek itu dulu awalnya 2015 saya masih ingat banget itu uh, apa ya cuma pakai BBM buat order ordernya pakai BBM dan kita nelpon nggak ada aplikasinya sama sekali tapi lihat perkembangannya sekarang dia tidak hanya uh, service di apa punya produk untuk melayani transportasi, tapi juga ada makanan. Siapa yang suka jajan GoFood, terus ada juga uh, GoMassage, sih ya, terus dan banyak uh, kayak beli tiket sekarang juga bisa diGojek. Bayang, uh, dibandingkan sama Bluebird, Bluebird Group yang dia dari 1972 armadanya tadinya di seluruh Indonesia itu hampir aja, hampir aja mati dalam tanda kutip setelah kedatangan Gojek. Untungnya Bluebird ini mau beradaptasi, mau logo, akhirnya berkolaborasi, bukannya berkompetisi, jadinya dia malah berkolaborasi dan uh, alhamdulillah sekarang go, uh, Bluebird juga bisa tetap survive, tidak seperti taksi-taksi lainnya. Nah, ini biasanya uh, how to innovate, itu tidak hanya untuk bisnis ya, bahkan saya dulu uh, sebagai atlet sebagai uh, digital consultant itu juga mempraktekkan tools ini namanya toolsnya design thinking ini adalah tools yang biasa saya pakai untuk um, mendevelop produk atau mendevelop service untuk ke klien dan customer background pendidikan saya actually design uh, graphic design jadi kalau misalnya di desain ya teman-teman desain itu mereka dituntut membuat uh, seni tapi tidak hanya harus estetik. Yang paling utama adalah bedanya seniman dengan desainer itu adalah kalau kalau uh, desainer itu tujuan utamanya fungsi utamanya adalah to solve uh, customer problem. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin desain bagus banget, tapi kalau itu malah nyusahin klien itu namanya bukan desain, itu mungkin art. Jadi ini adalah salah satu yang tools yang saya pakai biasanya kalau develop produk di bisnis saya atau lagi pitching ke klien-klien. How to innovate-nya. Nah, ini design thinking. Ada di sini yang pernah belajar design thinking? Sebelum saya masuk ini saya uh, sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau breakdown, ini deep banget ya penjelasannya. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi saya coba uh, jelaskan berdasarkan pengalaman saya mendevelop produk. Di design thinking ini ada lima fase sebenarnya. Jadi yang pertama itu kita, ini ada empathize, lalu ada divine, terus ada ideate, ada prototype, terus fase terakhirnya adalah testing. Nah, apa saja nah ini empathy jadi biasanya teman-teman pernah pernah lihat nggak ada produk yang di developnya bagus banget atau ada aplikasi di play store atau di uh, ios ya yang uh, canggih banget tapi ternyata penggunanya dikit uh, usernya dikit bahkan um, itu bisa jadi mungkin saat uh, apa saat, saat develop produknya itu didasarkan pada asumsi inovatornya, asumsi developernya. Tapi kalau di design thinking, teman-teman harus yang paling pertama dilakukan adalah berempati pada customernya. Jadi kita tanya waktu itu saya biasanya di fase pertama ini saya selalu nanya misalnya ke klien atau ke customer, ke calon customer, itu tanya masalah punya bapak punya masalah apa sih gitu. Oh kenapa itu jadi masalah? Terus kira-kira uh, nanti kalau kondisi idealnya seperti apa? Jadi itu yang kita gali. Jadi bukan kata kita sebagai uh, entrepreneur atau sebagai inovator, tapi kata customer. That's why uh, banyak produk-produk gagal di luar yang yang di developnya udah mahal banget ya modal untuk developingnya. Tapi ternyata banyak yang gak laku di pasar. Mungkin fase ini dilewati sama mereka. Jadi asumsinya adalah asumsi kata saya sebagai uh, entrepreneur-nya, bukan kata customer. Padahal ujung-ujung kita bikin bisnis buat apa sih tujuannya bisnis boleh nggak ada yang uh, apa uh, sharing tujuannya bisnis buat apa kira-kira? Ya Bosco, siapa nih yang mau jo join untuk sharing tujuan bisnis bosko apa boleh disertakan di kolom chat mungkin ya atau mungkin ada yang mau uh, apa open mic boleh banget. Iya boleh boleh. Nah, ini ada yang raisha, raishani ada rumah basreng Bandung, oh si teteh mangga teteh. Wah aku suka teteh. banget basreng. Iya, aku juga suka teh Ya udah, monggo tujuan berbisnis apa nih, monggo? Wah sudah Dairy. ada juga nih kak Afika di kolom chat, bisnisnya untuk membantu orang, solusi masalah ah, orang. Ya. Wah luar biasa banget ya enggak oh, ada yang mau jujur realistis buat apa buat cari cuan atau gimana cari cuan mungkin ya kak jadi teman-teman kalau menurut kata Henry Ford pendirinya mobil Ford ya Ford industry Ford mobil itu eh, tujuan bisnis adalah untuk create customer kenapa create customer karena ujung-ujungnya yang beli bisnis kita itu bukan ya bukan kita sendiri yang ngeluarin uang nanti buat beli produk kita atau mungkin keluarga sama teman bisa lah tapi tujuannya kan kita punya punya customer banyak ya jadi itu adalah tujuannya bisnis to create customer supaya apa ya ujung-ujungnya memang nanti bisa bisa apa bisa menghasilkan uang Lalu setelah bisa menghasilkan uang, bisa kita bisa bantu orang, bisa buka lapangan pekerjaan. Tapi yang paling pertama, tujuannya bisnis adalah create customer customernya dulu makanya kenapa di fase empathize ini uh, yang kita tanya adalah calon customer kita siapa calon customernya bisa mungkin bisa keluarga bisa teman atau kita bisa uh, bisa cari sampling nih dari dari uh, followers misalnya followers instagram atau teman-teman facebook atau mungkin kita datang ke kantin ke kantin golek duit untuk menyempurnakan ibadah ya amin Uh, kayak gitu jadi kita tanya customernya sebenarnya butuh apa atau kalau misalnya teman-teman nggak -teman belum apa ya belum punya kesempatan atau punya waktu buat tanya langsung datang langsung ke lapangan itu ya teman-teman bisa lihat pakai uh, digital trend kalau kita di digital digital media ya orang-orang uh, digital media ini biasanya menggunakan kayak Google Trend atau kita pakai social media listening jadi kita kita lihat apa sih yang sekarang lagi dibutuhin sama pasar? Apa sih yang sekarang lagi dicari sama orang-orang? Kira-kira yang buat teman-teman yang belum bikin produk ya, terutama ya, ini bisa banget bisa bisa banget dipraktekin mumpung belum jadi ini produknya. Bisa tanya dulu atau bisa cari cari tahu dulu kira-kira yang nantinya dibeli itu kira-kira produk apa aja. Mungkin kita Uh, bisa mulai dari apa yang kita bisa dulu misalnya bikin bikin basreng gitu aku bisanya bikin basreng misalnya tapi ternyata di wilayahku basreng itu nggak nggak dikenal coba kita cari lagi uh, cari lagi option lain misalnya di sini di daerahku yang paling laris adalah ayam geprek jadi uh, pas uh, coba bikinin tetangga nih tetangga yang apa kehilangan pekerjaan aku bikinin grab foodnya itu bikin usaha ayam geprek di grab laku banget, alhamdulillah. Jadi dia tetap punya pemasukan, gitu teman-teman. Kira-kira kita berempati, pertamanya ya berempati ke customer. Terus yang kedua, setelah kita datang ke customer, kita lihat trennya apa, kita divine masalahnya sebenarnya apa sih? Uh, oh, bener nggak sih, customernya butuh ini? Uh, masalah yang ingin diselesaikan si customernya apa? Misalnya saya itu, kalau misalnya apa lagi WFH butuhnya lihat tanaman tanaman biar nggak stres makanya sekarang banyak yang jualan tanaman kayak gitu kira-kira terus untuk berinovasi kira-kira tanaman apa yang bisa kita uh, bikin bikin inovasinya ya misalnya tanamannya dalam box teman saya bikin usaha jamur udah sekitar lima tahun jamurnya itu di dalam box jadi kita bisa uh, apa namanya tumbuhin sendiri kita dapat experience gimana sih cara nanam jamur yang biasanya orang-orang dulunya ya lima tahun yang lalu itu belum ada yang bikin kayak gitu biasanya uh, jual jamur ya, ya udah jual jamurnya aja tapi ini dengan dia package di dalam bentuk kotak doang sederhana ada brandnya ada desainnya udah jadi lebih mahal lima kali lima uh, sampai 10 kali lipat lebih mahal biasanya lima ribu dia jualnya satu kotak lima puluh ribu cuma uh, untuk satu bibit jamur ya jadi bukan beli kiloan. Nah, itu salah satu inovasi yang bisa teman-teman lakukan Divine setelah setelah cari tahu dari customer divine apa masalahnya. Kita gali bener-bener, oh, masalahnya tuh A. Nah, setelah teman-teman dapat dapat masalahnya ya, masalahnya dapat A, baru kita generating ideas-nya. Kita kumpulin, kita beride, kita berimajinasi, oh, kalau masalahnya A berarti saya nanti mau bikin ini A B C D E supaya apa? supaya nanti masalahnya customer itu bisa saya selesaikan. Ya gitu teman-teman. Di sini baru yang tadinya di fase 1 teman-teman asumsi nggak boleh berasumsi di diri sendiri, di fase 3 ini waktunya teman-teman mengeksplorasi uh, kreativitasnya. Di sini waktunya kita sebagai inovator, sebagai entrepreneur mengeksplorasi uh, kreativitas kita kita bikin A, B, C. Misalnya, saya itu sekarang punya salah satu produk kami, itu adalah jamu. Jamu itu, nanti nanti di akhir saya kasih lihat jamunya. Jamu itu biasanya kan expirednya cuma satu hari, terus pahit rasanya. Terus yang kita lihat problemnya dari customer adalah selain pahit, terus expirednya cepat, Uh, susah dibawa kemana-mana karena apa karena bentuknya cairan terus harus harus diminum sesegera mungkin supaya nggak basi nah makanya kami come up dengan ide jamu yang bentuknya beda dari yang lain yang dari yang ada di pasaran nah, alhamdulillah uh, sudah hampir dua tahun ya sudah hampir eh nggak baru satu satu tahunan nih karena kita startnya pas covid gara-garanya adalah di sekitar rumahku itu banyak ibu-ibu banyak janda yang kehilangan pekerjaannya sebagai pembantu asisten rumah tangga ya jadi kita come up dengan ide ini salah satunya untuk bantu mereka cuma supaya gimana supaya jamunya laku ya ini harus pakai inovasi karena kalau gitu-gitu doang mungkin yang beli cuma orang-orang di sekitar komplek tapi kalau misalnya kita pakai inovasi kita bisa jual ke marketnya lebih luas lagi dan sekarang produk kita sudah ada di Selain di Jabodetabek dan Jawa itu udah ada di Malaysia dan insya Allah, ini minggu depan kita ada pameran ke Jepang. Insyaallah tahun mulai tahun depan juga kita sudah ada, akan ada di Jepang. Itu dalam hanya waktu satu tahun. Jadi gimana agile apa agile tadi ya agility kita itu sangat penting siapa yang cepat dia bisa win the market kayak gitu. Nah setelah idenya nih setelah idenya kita bikin prototype prototipe prototipe oh, itu apa sih misalnya produk beta kalau teman-teman pernah download apa instal aplikasi itu biasanya ada versi betanya versi beta sebelum versi yang uh, actualnya itu launch ya biasanya ada versi beta ada yang 0. apa 1.0 ada 2.0 uh, ini enggak cuma untuk digital platform produk-produk umkm produk-produk <laughs> umkm juga bisa Uh, bisa apa bisa dilakukan prototyping ini dulu uh, jam pertama kami yang yang kami launching bukan dulu sih ya, tahun lalu yang jam yang kami launching itu bentuknya kalau aku inget-inget sekarang ya aduh malu karena aku anak desain jadi ngel, uh, lihat produk pertamaku itu malu sendiri itu ya kok bikinnya kayak gitu sih tapi aku laris jadi uh, apa katanya ya kalau misalnya kita nggak malu sama Produk pertama kita itu berarti kita mulai terlalu lama, kita telat mulainya. Jadi pas aku apa, flashback ke tahun lalu, uh, prot uh, prototipe itu sudah menjawab problemnya customer, tapi nggak keren gitu, nggak asik Ya, nggak kekinian. Jadi pas, uh, pas kita karena bentuknya gede gede banget, book gitu pas kita datang ke customer bikin prototipe itu aku datang ke customer customer tanyain ke keluarga ke teman-teman terus ke calon-calon customer itu aku tanya gimana kalau misalnya nanti produknya kayak gini terus dapatlah feedback akhirnya dapat feedback aduh eh sorry sorry ini kegedean nggak muat di gelas gitu aduh ini apa udah bagus sih cuma kok packagingnya kayak gitu ya gitu jadi Aku dapat banyak feedback nih sebelum sebelum launching baru prototipe ya. Setelah dapat feedback, ah, tadu, tadu. <laughs> Setelah dapat feedback, nanti teman-teman harus melakukan tes. Tes itu tes apa yang tadi saya saya lakukan? Yang tadi aku lakukan itu kita datang ke customer atau calon customer yang tadi kita interview atau kita tanya-tanya. Kita datang lagi, gimana kalau misalnya prototipe nya apa? Nanti produknya kayak gini kamu mau beli nggak? Gitu oh aku mau beli sih, berapa kira-kira harganya, kalau menurut kamu segini, uh, kalau segini kemahalan nggak, jadi ditanya, ditanya itu nah ini, yang namanya proses ini proses apa dari MPT sampai tes ini itu tidak berhenti sampai di situ saja, jadi kenapa tadi inovasi itu harus terus ya kalau di startup kita harus agile harus inovasi terus supaya apa, mungkin yang sekarang produk produk pertama kami yang kami launch itu di 2021 udah nggak relate. Udah nggak relate-nya mungkin nggak, nggak jauh beda ya. Maksudnya nggak, nggak beda banget gitu. Tapi ada fitur-fitur yang bisa kita tambahin atau kita uh, cari improvement. Nanti kalau misalnya teman-teman di launch pertamanya produknya nggak perfect, itu nggak apa-apa banget. Karena yang namanya inovasi, itu selalu harus dilakukan. Dan produk perfect itu nggak ada. Jadi kalau misalnya Uh, tadi aku baca chatnya, aku belum mulai bisnisnya. Bingung mau bisnis apa gitu. Nah, ini uh, kunci yang pertamanya adalah dimulai aja, mulainya dari mana, dari selesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Biasanya itu yang bisa cuan. <laughs> ini aku tunjukin produknya, tempat rempah yang versi terbaru ya. Ini produk, produk terbarunya kami. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah minum tablet Ever Fashion, ini adalah jamu, tapi berbentuk tablet Ever Fashion. Dan ini uh, sudah ada di Bali, dan insya Allah juga nanti mau dipasarkan ke Malaysia juga. Jadi produknya uh, kami juga akan, apa ya, setiap bulannya setiap 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 bulannya kami tuh e, selalu ada proses R&D-nya. Jadi kita itu aku itu punya bank ngumpulin ide-ide, ngumpulin ide-ide nanti bikin apa, bikin apa, bikin apa. Launchingnya lihat situasi. Kalau misalnya dibutuhkan tahun depan trennya ini, aku udah punya ide nih, udah punya banyak idenya A B C D tinggal dikeluarin. Jadi sekarang rempah-rempah sudah punya yang waiting list adalah sekitar 20 jenis produk dan 50 jenis varian yang bisa di launch kapan aja tergantung pasarnya butuh. Jadi kita kadang-kadang bisa selesaikan masalahnya atau kita bisa uh, move forward kira-kira nanti ke depannya apa. Nah, itu yang kami lakukan di rempah rempah uh, apa? namanya berinovasi terus mau itu kalau teman-teman apa dengar kata jamu mungkin yang di, yang termitas di pikirannya adalah pun Nah, kami melihat jamu tidak seperti itu, kami melihat rempah tidak seperti itu karena dulu kan kita Indonesia dijajah karena rempahnya. Jadi kami melihat rempah sebagai sebuah mainan yang bisa diekspor macam-macam, dikulik macam-macam jadi apapun. Nah, ini teman-teman juga bisa mau itu bentuknya basreng, mau bentuknya kopi, teh atau nanti alat kecantikan itu bisa jadi apapun. Kira-kira seperti itu ya. Aku uh, nanti lebih akan banyak ke KNE aja. Thank you. Jangan lupa uh, follow aku. Nanti kita temenan di Instagram aja, ya. Tanya-tanya juga di Instagram aja. Oke, okay, teman-teman semuanya. wow, luar biasa banget nih Kavika materinya. Wah, wow, mungkin uh, dari teman-teman juga di sini dari teman-teman Bosco, ada yang mau ditanyakan mumpung Kavikanya masih di sini nih gitu ya. Bagaimana caranya kita berinovasi produk kita tuh banget ya base step-nya. Kemudian ternyata ada tahapan ya tadi dalam membangun uh, inovasi produk kita tuh seperti apa bahkan mungkin sampai uh, uh, apa namanya? Uh, jamu versi kekinian ya kak <tabih> 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 ya. saya juga produknya gitu ya salah satu produk saya juga jamu tapi masih prosesnya masih manual seperti itu kak. Wah luar biasa banget nih jadi inovasi banget nih kak. Nah <tabih> Yang tanya nih kak ada dari Bosco ini. Kafika apa boleh Materinya di share di grup, kata boleh Boleh gitu, boleh. Tapi ya, grupnya nanti. yang mana ya? Aku nggak join grup. Iya nanti boleh, Kavika nanti uh, di share ke saya dulu. Nanti saya coba share. Oh di ya, oke. Okay. Ya, oke, okay. oke. Okay, kemudian, oke okay ya, Bosko Rini nanti di share di grup. Kemudian ada Bosko Ajna Sawut Pop. Bagaimana kita bisa membangun tim yang solid, kakak Kata bilang gitu. Silakan, Kak Kavika boleh ditanggapi mungkin ya tim yang solid ya. Kalau dari aku pribadi timnya itu kami itu masih kecil ya dan akan selalu, uh, insya Allah akan selalu kecil. Kenapa kecil? Kecilnya ini di ininya ya. Jadi di setiap proyeknya itu kecil-kecil supaya bisa ajal. Karena kalau udah terlalu bulk kayak korporasi itu kita akan susah larinya ini uh, tim inti ya kalau misalnya tim produksi dan tim apa packing atau apa namanya distribusi itu beda kalau tim intinya aku selalu prefer kita pakai tim yang kecil supaya bisa terus ajal Nah, kalau misalnya tim yang solid gimana? Honestly, kalau misalnya di entrepreneurship ini kan memang aku baru baru sekitar satu tahun ya, tapi kalau digital consulting, di F&B kalau digital consulting, kita itu selalu prefer cari orang yang ngoyo. Jadi orang yang ngotot. Kenapa orang yang ngotot? Orang-orang yang ngotot itu cenderung enak diajak ngulik. Cenderung enak diajak buat apa? apa ya? Dia mau mau do anything do everything yang bukannya dieksploitasi ya tapi lebih ke arah terbuka gitu pikirannya. Maksudnya mau menerima apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dinamis karena kita itu yang tadi aku bilang fuka harus tetap bisa agile, harus tetap bisa adaptif. Jadi kalau misalnya orang-orangnya ininya terlalu kolot, terlalu apa namanya enggak enggak nggak mau fleksibel, itu juga susah. Kalau di aku sih selalu nyarinya yang orang-orang kayak gitu, yang yang apa ya, tipe-tipe fighter, tipe-tipe apa namanya berani mati kayak gitu. Karena enak diajak, diajak ininya. Dan ini enggak mesti harus anak muda. Karena kami juga timnya kan rata-rata kalau misalnya produksi ibu-ibu ya ibu-ibunya juga udah tua sebenarnya udah udah pada janda terus udah usianya secara usia juga sudah uh, relatif menuju ke senja ya usia senja 50 tahunan itu juga bisa train untuk menjadi inovatif dan apa yang penting visinya uh, sama mau 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 melakukan perubahan nah kita di rempah-rempah kenapa alhamdulillah kenapa ibu-ibu ini mau ya diajak partnership Mau diajak kerjasama kita juga kerjasama sama petani. Padahal yang namanya petani itu susah banget diajak kerjasama. E, maunya ya panen terus udah. E, yang penting beli e, ininya apa. Tapi mereka mau diajak diskusi, diajak diajak berinovasi itu mereka mau. Karena apa? Ujung-ujungnya saat kita punya punya vision yang sama, kita pengen naikin rempah Indonesia supaya e, petani rempah itu nggak sampai di sini. Sekarang petani-petani rempah-rempah kebanyakan udah tua. Dan karena dianggap tidak keren, jadi takutnya nanti uh, kalau kita tanya kita ceritamu mau jadi apa gitu, udah nggak ada lagi yang bilang mau jadi petani. Nah itu uh, kenapa? Aku selalu cari yang visinya sama sih, visinya ya, bukan bukan style orangnya atau kepribadiannya uh, harus yang sama-sama apa namanya sama-sama extrovert atau introvert atau gimana enggak tapi visinya sama kira-kira seperti itu sih, oke okay, begitu ya. Uh, siapa tadi Bosko ini ya? Eh sorry, Bosko Adna oh, sorry ya. Membangun tim yang solid seperti apa <tuh> tadi sudah dijelaskan oleh Kafika. Kemudian di sini ada Bosko Abdul Manaf nih Kafika. Uh, kata Bosko Abdul Manaf Kak, kasih tips dong buat branding seperti apa Kak. Hmm, kalau buat branding sebenarnya gini balik lagi ke tadi uh, desain thinking yang aku jelasin customernya siapa dilihat itu dulu karena kalau uh, kita punya varian produk yang yang kemasannya ndeso kemasannya jadul karena memang disesuaikan dengan customernya yang uh, sukanya memang seperti itu jadi brandingnya kita kita branding sebagai ini adalah produk yang uh, apa sangat heritage sangat Uh, local wisdom, sangat mengangkat local wisdom, jadi bukannya yang beda sama brandingnya Herbbom yang tadi aku tunjukin, dia nanti memang marketnya untuk uh, untuk anak-anak muda jadi brandingnya pun beda lagi akan menyesuaikan kira-kira seperti itu sih, dan uh, yang paling, branding ini teman-teman bisa juga pakai uh, canvas design thinking yang tadi buat ngegali kira-kira brandingnya yang bagus akan seperti apa jadi tanyain customer-nya tanyain kira-kira kamu kalau misalnya ya uh, kamu mau beli kalau beli produk beli produknya apa sih uh, aqua le mineral uh, ades atau yang lokal lokal tuh terus uh, belinya biasanya indomie sarimi supermi mie, sari mie, super mie, mie sedap, atau apa nanti ketahuan nanti kelihatan oh mereka itu memang orang-orang yang sesnya ses-nya itu di kategori ini Terus biasanya produk-produk yang mereka beli itu Brandingnya dan desain-desainnya itu Kira-kira seperti ini Kayak gitu sih Biasanya itu yang aku lakuin Lagi-lagi tanya ke customer Apakah menjawab? Atau ada Oke okay, ya. okay, seperti itu ya Bosko Abdul Manap Kalau misalkan ada masih yang mau Ditanyakan mumpung masih ada waktu Sekitar 20 menit lagi nih dengan Kak Vita gitu ya boleh banget sebanyak-banyaknya teman-teman Bosko juga gitu ya untuk ditanyakan nih, mumpung pakarnya di sini ada nih. <laughs> Kemudian teman-teman di YouTube juga mungkin ya, boleh banget nih kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait inovasi produknya, inovasi bisnisnya seperti apa, silakan banget ya untuk diketikkan di kolom komentar. Nah, di sini ada dari Bosco Rumah Basreng Bandung. Pak Fika, aku punya produk keripik, uh, keripik basreng 22 Pak, varian rasa. Cuman lagi sedih sih, produk aku ada yang bajak dengan kualitas di bawah produk kami. Bagaimana Kak cara meng, um, meng oh mensiasatinya Kak, biar nggak terjadi lagi seperti ini? katanya Kak, silakan. Yang namanya apa? duplikat itu, apa duplikasi, cetak-contek itu udah wajar banget di bisnis. nggak cuma di WM. KM bahkan korporasi pun juga seperti itu bahkan lebih lebih sadis ya lebih jauh lebih sadis jadi kalau misalnya mumpung kita masih kecil kita masih bisa lincah larinya kita bisa bisa banyak berubah apa melakukan banyak perubahan-perubahan itu harusnya jadi jadi strength nya kita sih harus kita syukuri terus yang ke yang biasanya yang uh, kami lakukan di konsultan itu sebagai konsultan itu adalah tadi branding jadi Uh, kalau misalnya bersaingnya di harga itu teman-teman nggak akan selesai, nggak akan pernah selesai. Jadi selalu akan ada yang over lebih murah, lebih murah lagi, lebih murah lagi. Tapi yang namanya branding dan story itu nggak akan pernah bohong. Apalagi tadi dimension kualitasnya jauh di bawah uh, punyanya siapa tadi. Basreng Bandung. Ya kualitasnya uh, jauh ya di di bawahnya apa basen Bandung ini jadi harusnya sih nggak kuatir tapi eh, jangan sampai kita terlihat sama seperti mereka yang kualitasnya eh, bisa dianggap lebih jelek misalnya ya atau pakai eh, apa namanya pakai bahan bahannya bukan yang kualitas bagus jangan sampai kita terlihat sama seperti mereka caranya kayak gimana ini ada ada salah satu fungsinya branding dan desain itu dari kemasan, kemasannya dibikin premium, diangkat gitu, jadi kelihatan mahal. Story-nya dikasih tahu kalau kita di rempah-rempah kita punya story, gimana kita emang uh, apa eh uh, strength point-nya yang tadi kita ini social social partnership, kita kolaborasinya sama petani langsung ke petani lokal, terus kita juga empower ibu-ibu uh, apa ibu-ibu yang Inits ya mereka butuh bantuan kita juga apa kasih beasiswa kita kasih beasiswa ke anak-anak di sekitar kita yang hampir putus sekolah karena covid ini karena ibu bapaknya nggak punya uh, penghasilan itu kita ceritain itu kita jadiin story bahkan kalau misalnya di kemasan di kemasan kita yang apa ke di dalam untuk di dalam negeri maupun di luar negeri itu kita juga ceritain story itu terus ya itu sih biasanya aku uh, kuatinya di story karena nggak uh, akan pernah bisa bohong. Terus kalau misalnya teman-teman tahu The Body Shop, dulu aku juga pernah di The Body Shop, di mana mereka produknya kan nggak 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 apa masih banyak yang lebih lebih murah dari mereka gitu. Tapi mereka tetap laku-laku aja, tetap survive. Bahkan change-nya di seluruh dunia itu banyak. Karena apa? Karena mereka punya uh, value itu. Value-nya mereka selalu announce ke apa ke customer. Kita nggak nggak ada tes ke animal, kita itu fair trade loh sama petani bayarnya kita nggak nggak apa nggak ketengkulak kita bayar dengan harga yang adil ke petani terus petani-petani ini juga diedukasi itu sih jadi kalau misalnya selalu kompetnya ke harga enggak sih kalau menurutku jangan jangan ke ranah yang itu kita harus pede sama produknya sama kualitas produk kita kalau misalnya produknya bagus angkat itu apa namanya branding dengan baik nanti insya Allah ada marketnya karena kan nggak semua banyak loh orang-orang yang nggak mau beli harga yang apa beli produk yang harganya yang murah itu banyak jadi banyak yang carinya justru yang mahal gitu walaupun mungkin sama aja cuma bedanya ini ada mereknya gitu ini ini brandingnya packagingnya bagus padahal mah dalamnya sama aja kalau kayak misalnya salah satu yang kita riset itu teh dua teng, teh dua teng tuh isinya sebenarnya sama aja antara si teh A, B, C variannya, tapi bedanya kan di kemasannya, di cara brandingnya dia. Jadi dia bisa jual ini marketnya untuk yang CD ini yang satunya lagi buat yang B yang tengah-tengah nih, yang kelas menengah kelas menengah. Terus ada market yang memang premium. Jadi itu bisa diinovasi ini di branding sih kalau menurutku. Oke, okay, kayak gitu ya. Oh, Bosku Rumah Basreng Bandung, Katanya kak mantap kak Vika terima kasih banyak minta alamatnya dong mau kirim sampel katanya kak Vika. <laughs> Langsung nih ya apa bos rumah, rumah bos Bandung nih mantap banget nih. Kemudian nih kak ada lagi dari Bosko Azna Sawut Pop kak, Fika Vika bagaimana sih cara kita cari tim untuk kolaborasi karena saya kan semua mengerjakan sendiri jadi butuh butuh banget partner katanya kak gimana kak boleh ditanggapi kak? Uh, kalau biasanya based on experience-nya aku, kita selalu cari vendor sama cari partner dulu sih sebelum kita benar-benar develop produknya mandiri. Jadi A sampai Z. Kayak misalnya rempahnya tadinya nggak langsung ke petani. Rempahnya awalnya itu beli di uh, mana yang sudah sudah ada gitu sudah sudah jadi produk 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 setengah jadinya udah ada terus karena itu sudah oh ini laku nih udah laris baru kita benar-benar develop dari hulu ke hilirnya kayak gitu sih terus jangan semuanya dikeroyok kalau memang masih sendiri jangan semuanya dikeroyok sampai dia dilakuin sendiri karena nanti capek apalagi tugasnya founder ya apalagi CEO-nya entrepreneur apa uh, leadernya itu seharusnya nggak ngulik kebanyakan di produk harusnya nguliknya gimana ini company saya bisa grow supaya apa supaya nanti bisa lebih berkah cari apa ngasih lebih banyak lapangan pekerjaan kayak gitu jadi lebih ke strategi sifatnya harusnya seperti itu nanti idealnya nanti awal-awal awal-awal ini teman-teman bisa coba cari kalau misalnya jualnya apa batagor misalnya coba cari vendor yang produksi tahu atau ada produksi tepungnya teman-teman tinggal goreng aja misalnya ada bahkan teman-temanku selama WFA karena mereka gabut mereka cuma kerjanya online online gitu. Mereka jualan kayak dimsum, jualan donat donat apa sih donat donat kentang. Tapi uh, di GrabFood ya itu uh, dimsumnya nggak bikin sendiri, dimsumnya beli frozen. Terus mereka goreng deh. Jadi cuma modal digoreng aja udah jadi udah jadi usaha kayak gitu. Nanti kalau misalnya memang sudah sudah marketnya sudah apa sudah bagus uh, revenue-nya udah bagus, memang ada ini marketnya baru nanti kita cari oh kalau misalnya tahu tuh kita bikin produksi sendiri tahunya untuk batagor kayak gitu sih kira-kira oke seperti itu ya bosko untuk bosko siapa tadi ya untuk bosko Abdul Manaf ya seperti itu, Rosko Azna juga, nah teman-teman semuanya gitu ya nanti kalau misalkan baru ada yang baru join udah sampai mana nih gitu ya Ini udah proses Q&A gitu ya teman-teman semuanya, nah teman-teman yang uh, tadi mungkin uh, sempat ketinggalan kemudian ternyata baru join juga Teman-teman nah, bisa menonton ulang kak, karena kita juga live di Youtube nih teman-teman semuanya di live YouTube-nya Toko Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman tadi nggak perlu riskan, nggak perlu nggak perlu galang, nggak perlu gundah gitu ya. Wah materinya gitu ketinggalan banget ini dari Kafika. Padahal uh, udah mantengin, cuman mungkin ketiduran atau apa gitu ya tadi nggak apa-apa. Teman-teman bisa langsung aja saat ini bisa ke link uh, channel YouTube-nya Toko Indonesia. Nanti teman-teman semuanya banyak banget di sana gitu ya. Uh, Semuanya pemateri dari waktu ke waktu, dari sebelumnya juga masih ada. Jadi tetap gitu ya, teman-teman semuanya masih bisa nonton gitu ya. Untuk sesi ini, kemudian sesi yang kemarin-kemarin juga seperti itu ya. Kemudian mungkin saya coba lihat dulu di uh, YouTube ya, adakah yang uh, bertanya. Oh, di sini ada dari Borsko Arshila Agus Channel. Tapi ternyata uh, bertanya-nya terkait aplikasi toko. Kak, ini aku kan masih baru gimana sih cara bekerja uh, bekerja aplikasi toko dan cara pengirimannya. Nah, teman-teman Bosco bagi yang memang baru join dan baru menggunakan aplikasi toko, kita juga akan ada daily webinar gitu ya, teman-teman Bosco yang ada di YouTube juga. Nah, nanti teman-teman semuanya gitu ya di daily webinar ini nanti di uh, jam 18.30 juga ada nih teman-teman semuanya gitu ya. Jadi pastiin teman-teman semuanya hadir juga dan sama ada di YouTube uh, live channel juga jadi silahkan bisa diaktifkan mungkinnya loncengnya untuk kemudian bisa uh, apa ya stay tune gitu ya dan sampai jangan sampai ketinggalan lagi oke kita lanjut lagi ke Kafika nih masih ada banyak pertanyaan Kafika wow luar biasa banyak, uh, banget ya teman-teman Bosco ini uh, oke okay, dari Bosco Afkar nih saat ini Kak gimana nih caranya supaya brand kita itu sesuai target dan juga terus gimana Caranya kita bisa tentuin target pasar. Nah, ada dua pertanyaan sebenarnya kak di sini. Dijawadnya, cara supaya satu hmm, cara ya. supaya brand kita itu sesuai target kak. Caranya supaya hmm. brand kita sesuai target seperti apa kak? Caranya sebenarnya ada dua sih. Kalau misalnya produknya kita sudah memang sudah ada, sudah a gitu. Terus kita memang belum ada waktu atau belum ada opportunity buat melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, itu bisa aja kita caranya adalah kita cari pasarnya, cari pasarnya. Jadi produknya udah ada duluan, baru cari pasarnya. Tapi kalau saranku balik lagi ke tadi, kalau misalnya produknya udah ada, terus tahu-tahu marketnya sedikit atau marketnya mungkin nggak ada gitu, kan kitanya jadi untuk untuk grow nanti susah ya. Makanya yang selalu kami lakukan adalah cari customernya dulu, baru tentuin produknya, baru tentuin brandingnya. Jadi apa? tanya uh, ke target customer-nya misalnya uh, kita rempahnya kualitasnya misalnya bagus gitu premium ya udah kita cari di mana di teman-teman yang suka nongkrong di coffee shop coffee shop yang mahal gitu yang di atas 100.000 ribu, uh, satu cup-nya kita kita cari tahu, kita liatin, kita perhatiin atau kita tanya-tanya. Biasanya kalau misalnya begini gimana terus uh, Habitnya seperti apa sih belanjanya? Kayak gitu sih yang biasa aku lakukan. Jadi ke customernya dulu, baru aku develop produknya. Abis itu baru develop brandingnya. Supaya nentuin nanti, karena satu produk, satu produk misalnya rempah ya. Produk rempah ini nanti bisa dieksplor ke market uh, untuk yang A, untuk yang B, bahkan untuk yang C, D juga gitu. Jadi uh, nentuin target market, nentuin target marketnya gimana. Sebenarnya kita kita uh, mampunya di mana dulu nih. Uh, atau teman-teman kita, kira-kira ses nya kebanyakan yang mana sih? Supaya apa? Supaya bisa yang kita tanyain kan biasanya orang-orang sekitar kita dulu ya. Misalnya, mereka rata-rata uh, di kelas menengah nih. Kalau kelas menengah, uh, apa sih yang di produk? Apa sih yang mereka cari? Kalau misalnya teh, misalnya tehnya, tehnya maunya seperti apa? Apa teh celup? Teh celup kantongnya maunya seperti apa? Gitu uh, maunya packagingnya dari karton kah atau cuma dari plastik kah? Udah cukup atau harus dari ada uh, harus pakai kaleng supaya lebih premium, supaya lebih kelihatan keren apalagi kalau mereka mau ngasih as, uh, hampers buat kolega-koleganya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi balik lagi ke yang tadi aku bilang fase yang ini uh, mana ya? Ya, yang ini. Uh, empathize, jadi kita empathize dulu baru kita divine targetnya, marketnya itu butuhnya apa, problemnya apa masalahnya, baru kita divine uh, terus kita bikin ide, idenya apa, jadi tanya customer baru tentuin produknya habis tentuin produknya, tentuin brandingnya kayak gimana, itu yang biasanya saya lakukan, untuk klien-klien uh, kami maupun untuk produk kami sendiri Oke, seperti itu tuh Kak. Afka. kayaknya ini dua pertanyaannya udah langsung dijawab nih dua-duanya ya. Apa gimana caranya supaya brand kita sesuai target pasar sama bagaimana caranya kita bisa nentuin target pasarnya juga gitu ya. Oke, Kak Kakhtar. Siap. Kemudian ini ada uh, dari Bosko Rumah Basreng Bandung, Teh Intan nanti minta materinya di-share ya. Thank you, siap Bosko. Nanti saya share ya. Kemudian ada dari Bosko Hira Duhita. Kakak maaf mau nanya, kalau mau tanya, mau tahu cara ngeringin bahan-bahan yang akan dipasarkan, nanya kemana? Contohnya misal rolade katanya. Kak, mungkin ada referensi kak untuk menjawab ini kak? Uh, biasanya kalau misalnya teman-teman mau yang aman ya, yang aman dan uh, apa terjamin mutunya kualitas karena kan kalau apalagi produk-produk pangan itu salah satu apa persyaratannya sebagai entrepreneur itu harus bisa memenuhi kualitas standar keamanan pangan biasanya aku konsultasinya ke dinkes sih atau BPOM dan BPOM ini bisa dicat. jadi sekarang bisa tanya-tanya kalau misalnya kayak aku kemasannya kayak gini nih kira-kira aman nggak ya pak untuk produknya yang uh, seperti rempah, rempah rempah atau kalau produknya cairan kayak gini kira-kira harus pakai yang aluminium nggak ya pak apa cuma apa apa cukup dengan yang lapisannya plastik aja biasanya nanya ke situ nggak apa-apa mereka kan dibayar buat buat service kita juga kok nggak apa-apa kok nanya-nanya Oke okay, seperti itu ya Bosko Hira Duhita mungkin ada teman-teman Bosko. Nah di sini ada Bosko Alex yang raise hand. Monggo Bosko Alex ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi atau disharingkan mungkin minto Intar bantu untuk unmute ya. Silakan Bosko atau dari Bosko-Bosko yang lain juga yang mau share pengalamannya atau lang langsung mau nanya nih ke Kak Fika. Ada waktu lima menit lagi nih untuk kita mengakhiri sesi kali ini sebelum kita selesai. Monggo banget nih, mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi. Boleh banget, gimana bosku? Alex, ada yang mau ditanyakan? Oke, coba kita lihat lagi di YouTube ya. KPK ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke, terpantau sih di grup masih belum ada ya yang ditanyakan. Oke, mungkin gimana uh, bosku, Alex? Monggo. Halo, ada Bosko dua, Alex. ada dua nih yang listen sama ya. Bos, Bosko Afkar. Iya, Bosko Afkar monggo mungkin Bosko Alex uh, sepertinya lagi ada kendala ya silakan Bosko Afkar kalau mau bertanya langsung boleh banget Bosko. Uh, Selamat sore kak. Iya. Jadi kan di tempatku itu problemnya itu lebih ke de, itu loh kayak packagingnya itu tadi. Misalnya kayak gini kak, Cuma enggak gue kok ini loh. Lu masih sih kok modelnya kok kayak ngene ngono. Enggak payu. Eh, ya apa ya bahasa Enggak enggak payu, enggak laku ya. Eh, <tuknya> enggak eh, laku. Gak laku. Uh, uh, terus yang kedua itu pengennya itu bahan seperti produk seperti ini tapi harganya tuh kayak lebih di bawah cuman kualitasnya itu ya agak lumayan kayak gitu jadi kayak gitu sih Kalau yang pertamanya aku nggak nggak dapet nggak dapet jelas ininya Intan bisa bantu nggak tadi yang pertama-tama ngomong okay. apa? Uh, saya juga terpantau belum terlalu jelas Mas Afkar uh, Bosku Afkar mm -hmm. boleh mungkin diulang lagi pertanyaan pertama tuh seperti apa? Oke. Okay. Terkait di mananya yang ditanyakan? Jadi gini di tempatku kan. Karena aku punya itu tuh apa itu namanya semen tahu wedang ugu nah ah, yeah. itu enggak lah wedang itu tak tak itu loh apa tak tak blend terus tak bungkus kayak teh gitu loh jadi versi itu wedang ugu kamu oh iya oh, nah, oh -oh. yeah. nah setelah setelah kan aku enggak langsung jual loh tak tak tanyain deh tempat aku kerja tak tanyain deh teman-teman itu bilangnya itu wah kalau kayak gini mas gak bisa loh aku tanya nggak bisa kenapa kemahalan padahal kan biasanya kayak satu pak gitu kan lima ribu lah dari satu pak itu aku bisa bikin jadi tiga kayak tiga brandel gitu loh jadi tiga brandel nah oke okay, okay. aku, bikin satu pak itu isinya sepuluh brandel tak jual lima belas katanya terlalu mahal terus tampilannya nggak menarik yuk kayak gitu sih lah itu untuk cara ngatasinya itu loh gimana Oke, okay. oke okay, Mas Afkar. Kebetulan kita juga punya produk udang uh ya, dan kita jual lima puluh ribu laku tuh. Lima puluh ribu isinya lima kita jual laku loh. Jadi kemungkinan besar, kemungkinan kalau yang aku tangkap ya target marketnya bukan mereka, mungkin bukan teman-temannya Bosko Afkar ya. Jadi coba cari di tempat lain atau kalau misalnya ini mau dijualnya di lokal dulu, apa mau gimana? Mau jual di lokal di sekitar lingkungan produksinya atau mau dijual di online juga kak? Kalau karena kalau online bisa sih ya kalau online kan bisa dari manapun customer kita bisa dapat. Jadi kalau misalnya mau tetap di lokal yang tadi sekitaran rumah sekitaran rumah produksinya berarti marketnya coba sesuaiin wedang uuhnya kan kalau misalnya di Jawa yang banyak orang Jogja kalau misalnya di Jogja, di Jogja itu kan memang wedang uuh atau wedang udangan itu kan memang dia uh, pasarannya murah ya murah banget kalau misalnya kita beli yang satu renteng itu yang masih ada apa masih bentuknya cangkehnya masih bentuk cangkeh terus secangnya masih bentuk uh, apa ada bentuknya masih Kek, panjang gitu ya oh, oh. Uh, oh. itu kan Uh, dijualnya kalau mahal-mahal pun mereka udah biasa lihat yang udah versi murah. Jadi kenapa harus beli yang punyanya Bosko Afkar, gitu bedanya apa? Oh. Nah, kalau misalnya kalau misalnya mau ber, apa tetap kayak gitu, berarti kita mungkin mainnya di harga. Jadi kita harus pilih pilih, pilih dua dari tiga ya. Harga, kualitas, servis. Jadi nggak bisa uh, tiga-tiganya agak susah. Jadi pilih mau mau jual service sama kualitas bagus atau mau jual service bagus harganya murah atau kualitasnya bagus uh, harganya murah tapi servisnya nggak bagus. Jadi pilih pilih dua dari tiga itu deh. Kalau tiga tiganya karena nanti akan effort banget. Ya jadi kan tadi tanya di target untuk sementara ini kan masih tanya-tanya masih evaluasi dek teman-teman kerja dek beberapa orang tua apalagi lingkungan kerja kan banyak yang sepuh-sepuh ya nggak sepuh sih kayak udah berumur gitu loh lah terus di daerahku orang seumuran aku, aku malah nggak doyan minum macam macam kayak gitu makanya aku pakai tak buat celup dan lebih apa ya dan lebih simpel -like, kan kalau bentuk masih bentuk apa bentuk berenda berenda itu kan ribet terus kata kotor gitu sih iya, nah, iya makanya gak iya. buat nanti, nanti. nah itu komentar negatif banyak banget enggak payu lagi eh oh, koma sih gitu kak koyok ini kak koyok mono banyak kayak gitu lah makanya saya tadi tanya untuk nentuin target nentuin pasar terus Servis yang bagus gimana, di gimana, makanya dari tadi aku tanya, eh kayak gitu. Iya iya iya. Jadi balik lagi sih, uh, Mas Afkar, kalau misalnya mau tetap pakai produk yang sama, yang saya sekarang, uh, mungkin bisa bersaingnya di harga. Tapi balik tadi yang aku bilang kalau misalnya bersaingnya di harga, itu rawis-wis ya Mas. Jadi terus saja nanti ada yang lebih murah, ada yang lebih murah. Makanya kalau saran, Mas Afkar, cari target customer lain, misalnya di kota lain atau di online, mungkin coba, coba dulu naikin di Tokopedia atau di mana di online di toko ya di toko itu dinaikin dicek di harga apa dites-tes tes market. Jadi eh, apa namanya? kalau online kan kebanyakan orang bukan dari wilayah kita doang ya se-Indonesia. Itu sih dari online atau yang ke apa alternatif lainnya adalah rubah Packagingnya, rubah brandingnya, misalnya Mas Afkar, kemasannya kan kalau misalnya di Jogja misalnya ya di tempatku tuh rata-rata pakai plastik-plastik yang transparan aja, yang biasa aja, jadi ewer-ewer uh, gitu loh Mas. Nah ah, ini ah, di, dikasih dikasih kemasannya misalnya kayak uh, tahu kemasan-kemasan kopi -kemasan yang kekinian Tau. itu kan Tau. banyak yang bagus ya. Nah itu didesain yang bagus. Kenapa Mas Afar coba ditanya tanya, yang yang seumuran Mas Afar kenapa sih nggak mau minum udang uwuh Udah ditanya belum? Soalnya saya ya. udang uuhnya yang yang beli udang uwuh saya itu anak-anak milenial loh sama Gen Z. Jadi oh. iya dan itu laku. Bahkan waktu kita bawa ke Jepang pun udang uuhnya laku gitu. Jadi uh, customernya yang dirubah atau produknya yang dirubah. Nah itu kita sebagai entrepreneur oh. yang bisa Iya jadi kalau di lingkungan itu pada bilang apa sih bre? lah. Kan aku lihat kayak gini. <laughs> aku kan lihat yeah. kayak gini tuh. Okay. So. Yeah, lah yeah. iki usume mesti hujan toh ya. Masuk air yeah, yeah, banyak yeah, yeah. Nah, Pokoknya di aja ya. Oke. Okay. Nah, aku ya, Masuk aja. Masalah, tuh, bisa. Mantap nih. Terus ke Opar, makasih banyak ya untuk sharingnya luar biasa banget nih pengusaha muda semangat, ya. Semangat. 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 banget nih. Oke. Okay bukannya kita nggak mau lama-lama nih ya Kak Vika karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 4 lebih3 menit nih saatnya kita harus mengakhiri sesi kita di sore hari ini tapi sebelum itu boleh kita foto bareng dulu mungkin ya boleh banget nih teman-teman semuanya untuk untuk apa untuk di -onkan videonya terlebih dahulu kemudian nanti teman-teman semuanya juga jangan live dulu gitu ya karena akan ada sesi yang menarik juga nih di setelah sesinya Kafka gitu ya. Nanti akan ada pem, uh, pemateri juga gitu ya yang setelah ini. Jadi teman-teman semuanya yuk sama-sama gitu ya untuk kemudian bisa uh, melanjutkan sesinya ya tentunya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya yuk siap uh, semuanya untuk uh, foto ya teman-teman. minta Intan hitung udah sampai tiga ya. Oke, boleh mana dong? Uh, jempol pengusaha suksesnya mana? Oke, okay. acungkan nih. Jempol penyu pengusaha uh, suksesnya, Amin. langsung uh, ini ya. Oke, okay. satu, dua, tiga. Mantap! Makasih banyak ya, teman-teman bosku. Semuanya sudah join, terutama makasih banyak nih sama kasih Kak. Fika yang sudah bersedia gitu ya untuk join dan sharing-sharing uh, di sesi kali ini ya Kak Vika, wow luar sama -sama. Biasa banget nih. Nanti boleh di DM aja kalau ada yang belum dijawab ya. Oh iya betul, iya betul. Tuh, bagi teman-teman semuanya mungkin ya boleh disertakan mungkin Kak Vika untuk uh, apa Instagramnya di kolom chat Kak. Nah okay. teman-teman semuanya boleh banget ya kalau nanti ada masih ada bertukar pikiran sama Kak Vika dan, dan sebagainya boleh banget ya untuk langsung aja gitu ya uh, terkontak ke ig-nya Kafika seperti itu ya dari Minko Intan itu aja uh, kita langsung ya untuk uh, apa langsung move nih ke Kak Suci Halo Kak Suci apa kabar nih Halo Kak Intan Suci, Alhamdulillah ya. baik Gimana ya. Kak Intan kabarnya Baik Kak Suci Alhamdulillah Kak Suci gimana sehat-sehat mudah-mudahan ya Sehat Oke okay. nah. okay. Ya. Uh, itu aja ya, dari Minko Intan. Uh, monggo, silahkan Kak Suci untuk dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Uh, sampai ketemu lagi ya, teman-teman di webinar selanjutnya juga. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.